Aparat Polda Jawa Tengah ungkap pelaku pembunuhan siswa kelas 10 SMA Taruna Nusantara. Pelaku adalah AMR berusia 16 tahun, teman korban satu barak. Motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati. Korban memergoki pelaku saat mencuri uang di tabungan korban. Dan sebelumnya korban meminjam telepon genggam pelaku hingga akhirnya disita pamong. Inilah yang kemudian memicu pelaku tega membunuh korban saat sedang tidur. Mengamati situasi, tidak ada yang sepi di situ, tidak semua pada tidur. Kemudian ada satu memang kawannya yang nyetrika tapi di luar, di dekat kamar mandi. Kemudian dia jam 3.30 itu melakukan pembunuhannya. Selain harus jalani proses hukum, pelaku juga dijatuhi sanksi tegas, dikeluarkan dari sekolah. Kita akan mengikuti proses hukum berikut. Ya, pastinya kita keluarkan. Perlu kami tekankan, TNI ini ada hal-hal yang pantang. Satu, bertindak kekerasan apapun bentuknya, memukul, berantem, keluar, menyontek, keluar. AMR akan ditahan hingga 7 hari ke depan sampai pemberkasan selesai. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.